PSBB di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menunjukkan adanya titik terang dalam menekan laju sebaran virus COVID-19. Ketiga provinsi tersebut terbukti dapat menurunkan level kontak di bawah 50%. Merujuk pada simulasi tim COVID-19, permodelan sebaran virus di tiga wilayah tersebut menunjukkan penurunan level kontak di kisaran 40%. Karena didukung oleh kebijakan PSBB di daerah tersebut. Akan tetapi pergeseran puncak pandemi bergeser dan diprediksi terjadi Agustus 2020. Oleh sebab itu, tim mengeluarkan rekomendasi pengetatan PSBB secara menyeluruh, sehingga penurunan sebaran dapat diturunkan lewat level kontak di bawah 30% sesuai skenario.